salah satunya dari ayam. Ayam potong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah nikah 2 tahun tapi belum hamil. Sama ada riwayat operasi kista ovarium. Pada dari haid selalu lancar. Sarannya Pak, saya nggak tahu ibu-ibu ini makan apa ya, tapi besar kemungkinan sebagian besar masalah-masalah kehamilan, terutama kayak kista begini itu gara-gara setahu saya sih over estrogen. Over estrogen banyak dari mana? Salah satunya dari ayam. Ayam potong. Ayam potong itu sekarang nggak disuntik, sudah pakai pakan. Pakannya ada antibiotik, ada hormonnya di situ supaya bisa cepat dipanen. Normalnya ayam dipanen, karena saya dulu pernah ternak ayam, jadi tahu. 35 harian, tapi ayam-ayam yang dikasih kayak gituan tuh 25 hari bisa panen. Tapi, ada tapinya. Teman-teman pernah lihat ekosistem? Mana pernah tahu segitiga sistem? Yang dulu kita SD SMP, yang paling tinggi siapa? Manusia. Pemangsa tertinggi. Dan ketika ada satu kelipatan, misalkan di produsen, produsen masuk produsen 1, produsen 2, produsen 3, produsen 4, gitulah. Itu ketika ada keracunan, maka setiap kenaikan produsen, maka keracunan tadi akan terduplikasi. Artinya, yang paling banyak racunnya siapa? Manusia. Tapi maha besarnya Allah, kita nggak langsung mati. Jadi jangan khawatir yang masih makan mie instan, tenang aja, nggak langsung mati. Aman kok. Tapi, ada tapinya, Anda sedang mempersiapkan satu gerbang atau pintu-pintu yang Anda buka untuk penyakit-penyakit berat. Itu bukan, jadi kalau saya kadang-kadang ketawa aja ketika lagi di bencana gitu kan, bencana, dikirim lagi, bencana. Kasih mereka makanan, they need food sebenarnya. Bukan bahkan makanan kayak begitu gitu loh. Dan sedihnya kita jadi makanan harian zaman sekarang. Jadi itu ya, ibu yang tanya ini, dan ada hashtag saya di IG namanya resep wanita JSR. Kalau nggak salah itu pakai rumput laut, pakai kolang kaling, sama pakai licorice, kayu manis Cina. Kalau nggak ada kayu manisnya bisa pakai kayu manis biasa. Itu untuk membersihkan ginjal. Ya, sama satu lagi apa? Sama satu lagi seledri di jus.